one recipe untuk adult. Apa kata kita olahkan jadi baby punya version. Contohlah the latest one you tengok dekat YouTube, cheesecake tapi Assalamualaikum, saya Yuyu dan saya merupakan ibu kepada seorang anak perempuan yang bernama Medina. Anak saya berumur 23 bulan iaitu 1 tahun 11 bulan. So hari tu Yuyu ada share tentang cara untuk kita kekal konsisten masak untuk anak kita. Jadi hari ni dalam segmen Borak Pa and Ma, kita santai-santai je nak discuss pasal macam mana kita nak dapatkan idea untuk terus masak untuk anak kita. Okey, dalam segmen ni you dah terima 5 soalan. Jadi soalan yang pertama, kalau dah beli semua peralatan memasak tapi tak ada kekuatan lagi nak mula masak, macam mana nak start step pertama? Okey, bagi you macam you sendirilah, kalau rasa macam dah beli barang semua tapi kita tak ada kekuatan nak masak tu kan, you akan search dalam social media dulu. Macam macam personal experience you kan, masa mula-mula nak masak dulu, you selalu refer dekat dalam Pinterest, dalam YouTube, dalam Facebook, tapi kebanyakan dalam Pinterest. Kalau kita buka je Pinterest tu, type je apa-apa yang kita nak masak untuk anak kita, contohlah kita kata baby food for 6 months, memang akan ada keluar. Jadi kita siap-siap. Jadi kita refer je bila kita nak masak. For breakfast, baby late weaning, BLW ideas, BLW food. So memang macam-macam akan keluar. Kita kena tahu keywords dia. Okay, moving on to the next question. Di mana you dapatkan idea untuk mencipta resipi? Macam you cakap tadi, Pinterest. Memang mostly daripada Pinterest. Kadang-kadang you scroll Instagram ke, you scroll Facebook ke, scroll any social media platform, and then you tengok kan, this one recipe untuk adult. Apa kata kita olahkan jadi baby punya version. Contohlah the latest one you tengok dekat YouTube, cheesecake tapi dia guna barang-barang yang tak baby friendly lah, of course. And then you olahkan jadi baby friendly punya food. Contohnya macam vanilla extract or essence tu kan, you tukar jadi lemon. Kalau macam untuk whipping cream tu, you tukar jadi full cream milk. Macam tu je. Just kita tengok apa yang baby friendly. So baru kita boleh share dengan orang kan. Okay, soalan ketiga, boleh you cerita kalau macam apa yang you masak Medi tak suka, macam mana nak dapatkan semula semangat? Sebab of course down kan, to be honest memang rasa down sangat-sangat sebab penat ni kita masak berpuluh-puluh kat dapur tapi anak tak nak makan. Jadi apa you buat? You tak paksa dia. Kadang tu ada juga paksa sebab we as a normal human being kan, kadang-kadang memaksa jugalah. Tapi most of the time tak paksa. You ambil makanan tu, you cepat-cepat tukar, jadikan masak makanan tu version lain. Contohnya buat macam sup ayam kan, you tambahlah nasi, tambah sayur, tambah apa-apa serbuk, seasoning, and then tambah telur sikit, blend, you buat fritters. Senang. Dia tak tahu pun yang sup yang dia reject tadi tu. InsyaAllah sama ada dia makan atau tak. Kalau dia tak nak makan, okay, let it go. Biar lepas sejam offer lagi makanan lain. Sebab nanti kalau kita terlalu frust, ikut ke hati, memang kita akan rasa macam apalah, buat apa masak, anak aku tak nak makan lah. Kita tak nak perasaan macam tu. Jadi faham, motherhood ni memang tak lari akan rasa macam tu, betul tak? Jadi kita nak elakkan rasa macam tu, Yuyu punya tips, keep offer after 1 hour. Jangan
terus kita ni. Ataupun kalau masa dia reject tu, kita bagi makanan lain, dia makan and then biarkan dia. Jangan paksa dia makan makanan yang kita bagi awal-awal tadi tu. Kalau dia nak makan masa tu, dia nak makan buah, kita bagi buah. And then lepas tu baru kita bagi balik nasi tu. InsyaAllah dia akan makan. Okay, soalan yang keempat, macam mana kita nak tahu makanan favourite anak kita? Okay, my daughter of course, Medi tu, dia kalau dia suka dengan makanan tu, she will say, sedap, mami sedap, mami sedap. Ini kalau dah besar lah. Kalau masa baby dulu, bila mami bagi, dia akan makan banyak. She will eat a lot and then mami cakap, oh ini mesti favourite dia, mesti dia suka. So mami dalam seminggu tu bagilah 3-4 meal yang sama kan. Kalau dia bosan, dia tolak lah. Kalau dia masih berminat nak makan, dia akan makan. And sambil makan tu, sambil joget-joget, sambil happy-happy semua, itu tanda dia Medi suka dengan masakan apa yang kita masak tu. Okay, soalan yang kelima ni Yuyu agak suka. Okay, jadi Yuyu akan bacakan. Yuyu boleh share apa kebaikan bila kita sendiri yang masak makanan untuk anak kita? Okay, seperti semua tahu, air tangan ibu adalah air tangan yang terbaik. Jadi, manfaat dia, anak kita lebih sihat, anak kita lebih aktif, lebih cergas. Apa yang masuk dalam badan tu semua baik-baik semua. Sebabnya kita banyak sediakan sayur, kita masukkan complete meal untuk anak kita. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur. Jadi hari-hari anak kita dapat masuk dan nutrien yang baik dalam dalam badan dia. InsyaAllah otak dia akan lebih works better lah. Sebab makanan yang dia makan tu semua makanan yang baik-baik, betul tak? Saja perkongsian untuk hari ini dalam segmen Borak Pak Emma. Yuyu harap kita dapatlah idea yang mencurah-curah daripada social media macam Yuyu cakap tadi tu, dan kita dapat masak untuk anak kita. Sebabnya bila kita masak masakan yang baik-baik, anak kita pun akan jadi baik-baik, betul tak? Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton.